Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Bagaimana keadaan murid-murid pada hari ini? Cikgu doakan kamu semua sihat sejahtera di samping keluarga yang tersayang. Pada hari ini, kamu akan bersama-sama saya, Cikgu Dayang, untuk mempelajari Fizik Tingkatan 5. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, diharapkan murid-murid telah menyediakan alat tulis dan buku catatan supaya sesi pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lebih lancar. Topik pembelajaran kita pada hari ini ialah elektromagnet bagi subtopik 3.3 aruhan elektromagnet. Sesi pembelajaran kita pada hari ini akan memberi fokus kepada aplikasi aruhan elektromagnet. Oleh itu, murid-murid, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pertama, membincangkan struktur dan prinsip penjana arus terus. Yang kedua, membincangkan struktur dan prinsip penjana arus ulang-alik. Yang ketiga, membincangkan aplikasi penjana arus terus dan arus ulang-alik. Dan yang terakhir sekali, membandingkan prinsip motor arus terus dan penjana arus terus. Bagi memulakan pembelajaran hari ini, mari lihat gambar ini. Pada gambar ini, kelihatan penunggang basikal sedang mengayuh basikal. Didapati lampu pada basikal itu menyala. Dari manakah lampu ini mendapatkan arus untuk menyala? Betul, lampu ini mendapatkan arus dari dinamo yang berputar apabila basikal dikayuh. Mari kita lihat gambar seterusnya. Pada gambar ini, menunjukkan keadaan di pasar malam pada waktu malam. Dari mana lampu di gerai pasar malam ini mendapatkan arus untuk menyala? Ya, bijak anak-anak murid cikgu. Lampu ini mendapatkan arus dari penjana atau generator. Jika kita lihat pada kedua-dua gambar tadi, dinamo dan penjana berupaya menghasilkan arus dari aruhan elektromagnet. Oleh itu, dinamo dan penjana dikenali sebagai penjana elektrik. Apakah perbezaan di antara dinamo dan penjana? Dinamo adalah penjana arus terus. Manakala, penjana merupakan penjana arus ulang-alik. Pada hari ini, kita akan mengkaji bersama-sama bagaimana kedua-dua jenis penjana ini berfungsi. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan kepada murid-murid apakah yang dimaksudkan dengan penjana elektrik. Penjana elektrik adalah mesin yang berfungsi untuk menukarkan tenaga mekanikal kepada tenaga elektrik. Penjana elektrik bekerja berdasarkan prinsip aruhan elektromagnet. Penjana elektrik terbahagi kepada dua jenis, iaitu penjana arus terus dan penjana arus ulang-alik. Mari kita fahami dahulu bagaimana penjana arus terus berfungsi. Lihat pada paparan ini. Paparan ini menunjukkan struktur penjana arus terus. Penjana arus terus terdiri dari dua magnet. Satu berkutub utara dan satu lagi berkutub selatan. Magnet-magnet ini menghasilkan flux magnet. Di antara kedua magnet ini, terdapat gegelong dawai yang berfungsi untuk memotong flux magnet. Gegelong dawai ini disambungkan pada komutator
yang berfungsi untuk menyongsangkan sambungan gegelung pada setiap separuh kitaran. Commutator ini disambungkan dengan berus karbon bagi menyambungkan arus dari litar luar kepada gegelung. Sekarang, mari kita fahami bagaimana penjana arus terus ini berfungsi. Apabila gegelung dipusingkan ke kanan, pergerakan ini akan menyebabkan berlakunya pemotongan flux magnet. Berdasarkan konsep aruhan elektromagnet yang telah kamu pelajari sebelum ini, pemotongan flux magnet akan menghasilkan daya gerak elektrik DGE dan arus aruhan terhasil. Penghasilan arus aruhan menyebabkan mentol menyala seperti yang ditunjukkan pada paparan. Bagaimana kita mahu menentukan arah arus aruhan yang terhasil pada penjana arus terus? Murid-murid, masih ingatkah petua apa yang kita gunakan? Ya, betul murid-murid. Kita menggunakan petua tangan kanan Fleming bagi menentukan arah arus aruhan. Dengan mengaplikasikan petua tangan kanan Fleming, mari sama-sama kita tentukan ke mana arah arus aruhan yang mengalir pada penjana arus terus. Apabila bahagian AB bergerak ke bawah, ini bermakna arah gerakan daya adalah ke bawah. Dengan menggunakan petua tangan kanan Fleming, kedudukan tangan perlu dipusingkan supaya arah ibu jari adalah ke bawah. Lihat pada kedudukan magnet. Magnet kutub utara berada di sebelah kiri, manakala magnet kutub selatan berada di sebelah kanan. Oleh itu, kedudukan tangan kanan perlu dipusingkan bagi mewakili kutub utara di sebelah kiri dan kutub selatan di sebelah kanan. Jadi, pada petua tangan kanan Fleming, apabila bahagian AB bergerak ke bawah, arah arus pada bahagian AB terarah keluar dari skrin. Ini bermakna arus bergerak menuju ke arah komutator dan seterusnya ke litar luar. Dari litar luar, arus akan ke gegelung wayar bahagian CD bagi melengkapkan aliran arus dalam gegelung. Pergerakan ini menyebabkan arah jarum galvanometer terpesong ke arah kanan mengikut arah pergerakan arus. Setelah berpusing, apa yang akan berlaku sekiranya gegelung dalam kedudukan menegak seperti yang ditunjukkan pada paparan ini? Pada kedudukan ini, oleh kerana bahagian AB dan bahagian CD bergerak selari dengan flux magnet, maka tiada pemotongan flux magnet berlaku. Oleh kerana tiada pemotongan flux berlaku, maka tiada penghasilan DGE dan arus aruhan. Pada ketika ini, jarum galvanometer akan kembali pada kedudukan sifar. Seterusnya, apabila gegelung yang berada pada kedudukan menegak ini terus berpusing, pada bahagian AB, gegelung bergerak ke atas. Ini menunjukkan arah daya adalah ke atas. Arah ini sama dengan arah ibu jari, iaitu ke atas pada petua tangan kanan Fleming. Lihat pada kedudukan magnet. Magnet kutub utara berada di sebelah kiri, manakala magnet kutub selatan berada di sebelah kanan.
Oleh itu, kedudukan tangan kanan perlu dipusingkan bagi mewakili kutub utara di sebelah kiri dan kutub selatan di sebelah kanan. Jadi, pada petua tangan kanan Fleming, apabila bahagian AB bergerak ke arah atas, arah arus pada bahagian AB terarah ke dalam skrin. Ini bermakna dari bahagian AB, arus bergerak menuju ke arah bahagian CD gegelung wayar. Dari bahagian CD, arus akan bergerak menuju ke komutator dan seterusnya ke litar luar. Dari litar luar, arus kembali bergerak ke bahagian AB bagi melengkapkan aliran arus dalam gegelung. Pergerakan ini menyebabkan arah jarum galvanometer terpesong ke arah kanan mengikut arah pergerakan arus. Setelah berpusing, gegelung wayar kembali pada kedudukan menegak seperti yang ditunjukkan pada paparan ini. Pada kedudukan ini, tiada pemotongan flux berlaku, maka DGE dan arus aruhan juga tidak dihasilkan. Pada ketika ini, jarum galvanometer akan kembali pada kedudukan sifar. Ini menjadikan gegelung berputar pada satu kitaran pusingan lengkap. Sewaktu gegelung berputar, apabila bahagian AB bergerak ke atas, pesongan jarum galvanometer terpesong ke arah kanan. Dan apabila bahagian AB bergerak ke bawah, jarum galvanometer juga akan terpesong ke arah kanan. Ini menunjukkan pada kedua-dua keadaan, arus sentiasa bergerak dalam satu arah sahaja yang ditunjukkan dengan arah pesongan jarum galvanometer. Oleh kerana arus hanya bergerak dalam satu arah, dikatakan arus terus dihasilkan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana gerakan pusingan gegelung wayar bagi penjana ini dilakarkan pada graf. Apabila gegelung berada pada kedudukan menegak, tiada berlaku pemotongan flux. Maka, tiada penghasilan arus aruhan. Pada graf arus aruhan melawan sudut putaran, kedudukan ini merujuk kepada titik asalan. Apabila bahagian AB bergerak ke bawah, berlaku pemotongan flux dan arus aruhan terhasil. Semakin ke bawah pergerakan bahagian AB, semakin banyak flux magnet yang terpotong. Ini bermakna apabila bahagian AB semakin bergerak ke bawah, semakin besar magnitud arus aruhan yang terhasil. Pada graf arus aruhan melawan sudut putaran, dilakarkan magnitud arus aruhan semakin meningkat sehingga mencapai nilai maksimum. Seterusnya, dari keadaan gegelung wayar yang mendatar, gegelung akan terus berpusing. Apabila gegelung berpusing, bahagian CD akan bergerak ke atas, manakala bahagian AB akan bergerak ke bawah. Semakin ke atas pergerakan bahagian CD, semakin sedikit pemotongan flux magnet. Oleh itu, magnitud arus aruhan yang terhasil semakin berkurang apabila gegelung CD bergerak ke atas dan nilai ini mencapai nilai sifar apabila gegelung pada kedudukan menegak. Ini kerana pada kedudukan menegak, tiada berlakunya pemotongan flux dan tiada arus aruhan yang terhasil. Jika dilihat pada graf, putaran gegelung wayar ini menghasilkan separuh pusingan lengkap seperti yang ditunjukkan pada graf.
Jika gegelung terus berpusing, lakaran pada graf akan menghasilkan separuh pusingan lengkap yang sama seperti yang dipaparkan pada paparan ini. Sebelum ini, kita telah membincangkan apabila gegelung berputar, arus sentiasa bergerak pada arah yang sama. Oleh itu, pada graf yang dilakarkan, kedua-dua separuh pusingan lengkap arus menunjukkan arah yang sama bagi mewakili arus yang sama arah. Ini menunjukkan arus yang dihasilkan adalah arus terus. Kita telah memahami bagaimana arus terus dihasilkan dari penjana. Bagaimana pula penjana menghasilkan arus ulang-alik? Mari kita lihat pada paparan ini. Paparan ini menunjukkan struktur penjana arus ulang-alik. Penjana arus ulang-alik terdiri dari dua magnet, satu berkutub utara dan satu lagi berkutub selatan. Magnet-magnet ini menghasilkan flux magnet. Di antara kedua magnet ini, terdapat gegelung dawai yang berfungsi untuk memotong flux magnet. Gegelung dawai ini disambungkan pada dua gelang gelincir yang berfungsi untuk menyongsangkan sambungan gegelung pada setiap separuh kitaran. Gelang gelincir disambungkan kepada berus karbon bagi menyambungkan arus dari lita luar kepada gegelung. Sekarang, mari kita fahami bagaimana penjana arus ulang-alik ini berfungsi. Apabila gegelung dipusingkan ke kanan, pergerakan ini akan menyebabkan berlakunya pemotongan flux magnet. Berdasarkan konsep aruhan elektromagnet yang telah kamu pelajari, pemotongan flux magnet akan menghasilkan daya gerak elektrik DGE dan arus aruhan terhasil. Penghasilan arus aruhan menyebabkan mentol menyala seperti yang ditunjukkan pada paparan. Bagaimana kita mahu menentukan arah arus aruhan yang terhasil? Murid-murid masih ingatkah petua apa yang kita gunakan? Ya, kita masih menggunakan petua tangan kanan Fleming bagi menentukan arah arus aruhan. Dengan mengaplikasikan petua tangan kanan Fleming, mari kita bersama-sama tentukan ke mana arah arus aruhan yang mengalir. Apabila bahagian AB bergerak ke bawah, ini bermakna arah gerakan daya adalah ke bawah. Dengan menggunakan petua tangan kanan Fleming, kedudukan tangan perlu dipusingkan supaya arah ibu jari adalah ke bawah. Lihat pada kedudukan magnet. Magnet kutub utara berada di sebelah kiri, manakala magnet kutub selatan berada di sebelah kanan. Oleh itu, kedudukan tangan kanan perlu dipusingkan bagi mewakili kutub utara di sebelah kiri dan kutub selatan di sebelah kanan. Jadi, pada petua tangan kanan Fleming, apabila bahagian AB bergerak ke bawah, arah arus pada bahagian AB terarah keluar dari skrin. Ini bermakna arus bergerak menuju ke arah gelung gelincir satu dan seterusnya ke lita luar. Kemudian, arus mengalir menuju ke gelung gelincir dua dan seterusnya ke gegelung wayar bahagian CD bagi melengkapkan aliran arus dalam gegelung. Pergerakan arus pada lita luar menyebabkan arah jarum galvanometer terpesong ke arah kanan mengikut arah pergerakan arus. Setelah berpusing, apa yang akan berlaku sekiranya gegelung dalam keadaan menegak
seperti yang ditunjukkan pada paparan ini. Pada keadaan ini, oleh kerana bahagian AB dan bahagian CD bergerak selari dengan flux magnet, maka tiada pemotongan flux berlaku. Oleh kerana tiada pemotongan flux berlaku, maka tiada penghasilan DGE dan arus aruhan. Pada ketika ini, jarum galvanometer akan kembali pada kedudukan sifar. Seterusnya, apabila gegelung yang berada pada kedudukan menegak ini terus berpusing pada bahagian AB, gegelung bergerak ke atas. Ini menunjukkan arah daya adalah ke atas. Arah ini sama dengan arah ibu jari, iaitu ke atas apabila kita menggunakan petua tangan kanan Fleming. Lihat pada kedudukan magnet. Magnet kutub utara berada di sebelah kiri, manakala magnet kutub selatan berada di sebelah kanan. Oleh itu, kedudukan tangan kanan perlu dipusingkan bagi mewakili kutub utara di sebelah kiri dan kutub selatan di sebelah kanan. Jadi, pada petua tangan kanan Fleming, apabila bahagian AB bergerak ke atas, arah arus pada bahagian AB terarah ke dalam skrin. Ini bermakna arus bergerak menuju ke arah bahagian CD gegelung wayar. Dari bahagian CD, arus akan terus mengalir menuju ke gelang gelincir 2 dan seterusnya ke litar luar. Kemudian, arus mengalir menuju ke gelang gelincir 1 dan seterusnya ke gegelung wayar bahagian AB bagi melengkapkan aliran arus dalam gegelung. Pergerakan ini menyebabkan arah jarum galvanometer terpesong ke arah kiri mengikut arah pergerakan arus. Setelah berpusing, gegelung wayar kembali pada kedudukan menegak seperti yang ditunjukkan pada paparan ini. Pada kedudukan ini, tiada pemotongan flux berlaku. Maka, DGE dan arus aruhan juga tidak dihasilkan. Pada ketika ini, jarum galvanometer akan kembali pada kedudukan sifar. Ini menjadikan gegelung berputar pada satu kitaran pusingan lengkap. Sewaktu gegelung berputar, apabila bahagian AB bergerak ke atas, pesongan jarum galvanometer terpesong ke arah kiri. Dan sewaktu bahagian AB bergerak ke bawah, jarum galvanometer terpesong ke arah kanan. Ini menunjukkan pada kedua-dua keadaan, arus sentiasa bergerak dalam dua arah yang berbeza, iaitu seperti yang ditunjukkan dengan arah pesongan jarum galvanometer yang terpesong ke arah kanan dan kiri. Oleh kerana arus bergerak dalam dua arah yang bertentangan, dikatakan arus ulang-alik dihasilkan. Murid-murid, seperti yang kita telah bincangkan mengenai graf penjana arus terus, cuba anda lakarkan graf yang terhasil bagi penjana arus ulang-alik. Aktiviti ini anda boleh bincangkan bersama guru dan rakan anda di sekolah. Pada pembelajaran sebelum ini, murid-murid telah diperkenalkan dengan motor arus terus. Manakala, pada hari ini, murid-murid diperkenalkan pula dengan penjana arus terus. Motor arus terus dan penjana arus terus, apakah perbezaan antara kedua-dua ini? Mari lihat pada jadual ini. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu, mari kita bersama-sama semak semula apa yang telah kita pelajari pada hari ini.
Yang pertama, kita telah membincangkan struktur dan prinsip penjana arus terus. Yang kedua, kita telah membincangkan struktur dan prinsip penjana arus ulang-alik. Yang ketiga, kita telah membincangkan aplikasi penjana arus terus dan arus ulang-alik. Dan yang terakhir, kita telah membandingkan prinsip motor arus terus dan penjana arus terus. Cikgu berharap selepas ini kamu boleh berbincang dengan guru atau rakan di sekolah bagi memantapkan lagi kefahaman konsep terhadap tajuk aruhan elektromagnet. Sehingga kita berjumpa lagi, sekian dari saya. Selamat maju jaya!